dalam pemotoran custom ni aku dapat pergi macam part yang mana aku nak pergi. Selama ni rasa takut nak pergi. Salah satu tak ada kawan lah. Apa gila tu seorang, right? Sedangkan kayu bisikan seorang pun kena rompak, ini kan motor kan. So first ride aku, aku pergi pantai Hawaii, Banting Mori tu, dengan ID SKS. Yelah, tujuan utama kawan lah kan. Bila kita rosak, jujur, kita ramai kawan motor, motor rosak, call dengan kawan. Dalam 10, mesti 9 datang. Biasa kita dengar 1 yang datang kan, ini 9 datang. So, itulah dia kenapa aku datang. Kenapa aku ride? Sebenarnya aku tak prefer sangat motor ni. Tapi masa aku pergi Jogja Bike Week tahun 2014, sebab bagi aku motor, aku ingat ni custom ni Harley Davidson dia lah. Tapi rupanya daripada pelbagai enjin rupanya boleh buat custom ni. Dan kat Indon, kat Jogja tu lah Bike Week tu, aku mula terminat ada satu motor CG. Dia buat chopper CG. So sumber ilham tu daripada Jogja. Aku sejak aku accident tahun 98, aku dah takut dengan motor. Dengan motor custom ni lah aku boleh jumpa ramai kawan pelbagai. Dulu diorang cakap macam-macam macam ni kan, kau CC ni tak ada. Bila custom ni, senang cerita buat motor cantik lah, ramai lah kawan. Dan tu sebab kenapa aku ride. Pemotoran custom ni aku dapat pergi macam-macam part yang mana aku nak pergi. Selama ni rasa takut nak pergi. Salah satu tak ada kawan lah Apa gila tu seorang, right? Sedangkan kayu bisikan seorang pun kena rompak, ini kan motor kan. So first ride aku, aku pergi pantai Hawaii, Banting Mori dengan ID SKS. Dan sebab yelah, tujuan utama kawan lah kan. Bila kita rosak, jujur, kita ramai kawan motor, motor rosak, call dengan kawan. Dalam 10, mesti 9 datang. Biasa kita dengar 1 yang datang kan, ini 9 datang. So, itulah dia kenapa aku datang. Untuk lama aku masuk motor ni, aku buat motor aku, motor Jago. Satu, nak buat motor besar, aku jujur aku ada tangan besi kan. So aku pilih Jago, satu murah. Dan nombor dua, aku jumpa kelab yang aku boleh masuk lah. Walaupun diorang bumo bayi-bayi ayah aku kan, tapi diorang nature lah, best lah. Okay. FMJ.
Bukit Putus. Angan Besi. Pengalaman, pengalaman yang paling aku gembira, aku berterima kasih kepada Pak Lan. Sebab Pak Lan melayan motor aku ni yang seperti aku nak. Memang sangkut dalam 2-3 bulan, tapi Pak Lan nak buat cepat. Tapi aku saja yang buat. Sebab aku nak feel betul-betul macam mana cutting orang nak. Bukan nak menunjuk, just untuk jadi inspirasi orang. Mana motor kita kecil boleh buat macam ni, eh? Orang tak terfikir, eh? Nak buat 120 aku dah takut sana. Nombor 2 rigit. Sakit udai. Buat 100 semalam nak datang sini pun. First time lama tak ride kan. Nah, boleh berhenti. Biasa dari Kelang ke Gombak stay je. First time aku berhenti kat Damansara. Sakit udai. Apa yang buat bang minat motor? Minat. Minat motor ni yalah daripada seni lah. Senang cerita engineering daripada Kubaswai kan. Dan dalam motor sedia ada tu memang ada. Tapi sedia ada memang dah laju kan. So apa kita nak godek motor yang dah laju. So nak rasa laju, ni lah dia. Ni rasa antara, walaupun saya tak ada engineering memang kan, tapi alhamdulillah Ipan boleh baca sikit. Baca pasal 70. Jadi custom, jujur, ride best. Sombong. Ada mereka yang nak cuba custom, first nulis dulu lah, tengok dulu. Jangan main hantar kromok macam cakap kan. Kenalkan kawan-kawan, tengok dalam Facebook kan sekarang dah banyak. So, tunjukkan kita dah banyak sekarang. Nak belajar tu apa, kena jumpalah pemain-pemain yang di sekitar KL. Kalau KL, KL lah. Kalau nak sebut nama saya tu letih. So, Google lah. Google ataupun FB. Kalau korang rasa, korang nak rasa custom, kalau korang mampu, Climax je HD lah kan, boleh bisa. Tapi rasa ngam-ngam je, tapi nak saya motor standard je, bawah tu. Sebab custom ni dia bukan pada kelajuan. Sebab kita kalau ride pun, base pada 2-2-2 lah. Kalau nak laju, dia bersyukur. Bila kita buat ride pun ni, aku hilang kawan. Dan aku nak dia balik. Kita baru-baru lah kan? Sebenarnya dalam motor ni jangan sampai macam tu lah. Jangan kita rasa kita nak ke depan kan. Sebab motor ni sama je bang. Motor ni hobi. Kita ada life masing-masing. Takkan dengan motornya pergaulan kita nak buat life kita. Boleh aku cakap minta maaf dari Syam, Regon, saya Kandarul, saya minta maaf apa-apa je sebelum ni. Dan aku nak kau datang balik jaga usaha. Okay.